Sini akan ditarik ya, baterai ketiga. Gak kuat bang, yang muatan aja belakang. Bawa kanan sikit. Terus, terus, terus. Wes, tiang, tiang, tiang. Sampai goyang tiang. Wih, untung lah. Oke, ditarik ya truknya. Ganjal itu ban. Terus, terus. Wis. Lepas ya teman-teman. Nah, ini sedang proses pengevakuasian muatan ya teman-teman. Tuh sedang membongkar muatannya. Karena pihak Telkom juga masih memperbaiki kabel-kabel yang putus. Ya, ini masih sedang pengevakuasian muatan. Tuh, terlihat. Ya, kita akan menunggu proses evakuasi ini. Mobil ini atau truk akan ditarik nanti. Ya, teman-teman. Ya. Kita lihat di layar kaca kita ya, ini pemasangan kabel Telkom ataupun juga kabel TV kabel ya. Tiang listriknya sudah berdiri ya. Ini ya, ini penampakan truknya ya, Nissan Bisel. Wis, roboh hancur semuanya, kabinnya sudah melipat ya teman-teman. Ya, ini bentar lagi akan dievakuasi setelah muatan ban. Ya, ban ini ya, muatannya ban mobil ya. Setelah dibongkar nanti baru akan dievakuasi dengan ditarik ya. Kita akan menunggu proses pengevakuasian muatan dulu. Setelah itu proses evakuasi truk dari tempat ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita tunggu ya teman-teman sampai ini truk bangkit dari tempat ini. Dan di sini pemasangan kabel Telkom ataupun kabel TV kabel masih proses perbaikan. Dan untuk proses tiang PLN sudah berdiri ya teman-teman, itu tepat di belakang pemasangan kabel sudah berdiri. Ya, untuk para driver yang melintas di jalan lintas Sumatera agar berhati-hati melintasi tanjakan perempat ini, karena ini lokasi sangat rawan kecelakaan ya teman-teman. Dalam seminggu ini sudah berturut 4 kali ya kecelakaan di sini. Anjay ini. Kenapa ini mobil ini? Ganjal. Bos. Yes, netral bos. Wih, kapan harus truk ini ya. Lihat layar kaca kita padat. Yes. Hancur. Ups, saling menyalip bosku.
Oh, padat kendaraan teman-teman. Truk-truk bermuatan berat overload. Wis, truk trailer ganti-ganti ya teman-teman. Kodok. Wah, sebenarnya. Kelebang kita lihat dari layar kaca kita di sini parit antrian ya, truk. Di saat pengevakuasian barang-barang ya teman-teman. Us, terhenti. Guys, sudah padat teman-teman jalur ini. Kita lihat ya. Sudah berlapis. Makasih teman-teman. Aman. Ya, jalur membludak ya. Truk membludak. Sekarang ini jalur membludak ya teman-teman di tanjakan Propat di siang ini ya, harus membludak betul. Ya, kita lihat di layar kaca kita ya, harus membludak di siang ini, antrian ya sangat panjang. Ya, padat kendaraan nih teman-teman, truk. Nah, ini harus dari Cikampek ya teman-teman. Yang dari bawah harus dari Kota Pinang ya. Sudah membludak arus ini. Di tepatnya di jam berapa ya teman-teman? Jam 12.58 ini ya, ramai truk. Ya, ini truk yang mengevakuasi muatan truk Nissan ya, Kino 500. Dan di sini sedang memasangkan kabel TV ya, dinas-dinas perusahaan kabel TV ataupun dinas-dinas lain ya di sini. Abang, kabel TV, Bang. Ya, teman-teman. Gawat ini, teman-teman, arusnya membludak terus. Belum berhenti-henti, harus lalu lalang. Padat kendaraan. Sibuk, truk ramai. Ya.
Dan di sini juga para sedang memasang kabel-kabel juga ramai. Dan ini truk yang evakuasi muatan ya, Hino 500. Di sana truk misalnya yang nyungsep ya, nabrak tiang masih di situ belum dievakuasi. Di sini juga jalur sudah memadati ya, puncak-puncaknya waktu memadat. Bos, truknya mau keluar ya bos, sudah selesai muat poknya, tetapi truknya terpuruk ya, benem itu bannya. Ambles lagi nanti. Ini Pak Dam. Ya, ini muatan bannya sudah terevakuasi, namun sini terjadi ambles. Ya, di sini harus ditahan truk ya semua. Di sini Bapak polisi sudah mantau. Ini belum mengevakuasi truk yang laka ya, namun masih mengevakuasi truk yang oper muatan ke sini, namun di sini ambles tanahnya. Kita menyaksikan aja ya, itu ada tiang, nanti takutnya ambles nimpa tiang lagi. Oke, sini akan ditarik ya, truk gigah. Gak kuat bang, yang muatan aja belakang bang. Oke, truk ini tidak kuat ya. Ya, dicoba dengan truk ini ya teman-teman. Tadi gigal tidak sanggup karena muatannya pun kosong. Akan dicoba dengan truk 6x4 HD. Hop. Bawa kanan sikit. Terus, terus, terus. Wes, tiang, tiang, tiang. Sampai goyang tiang. Wih, untung lah. Oke. 6x4 ya teman-teman. Di sini antri ya teman-teman. Panjang dan.
di tanjakan Propat ya teman-teman. Itu truk yang bermuatan sudah bisa terevakuasi ya. Tadi kita lihat evakuasian muatannya, truk yang bermuat bokan dari truk Nissan tadi dari evakuasi. Ini lagi macet. Ya, ini truk yang laka akan ditarik juga nanti ya. Tapi belum tahu kayak truk apa. Ya, di sini jalur macet ya teman-teman di tanjakan Proplat. Ini ada truk Inokia Ananta Group mau menarik. Ya, ini proses akan ditarik dengan truk Hino Tremoking Kia Ananta. Ya, sedang mengikat ya. Ya, terlihat layar kaca-kaca itu sedang mengikat ke truk Hino-nya teman-teman. Akan ditarik. Oke teman-temanku, truk Hino-nya supirnya sudah naik ke kabin ya. Akan ditarik. Sudah macet teman-teman semuanya. Udah lumpuh lagi nih sementara. Darurat teman, gawat di sini, mah jalur tertutup.
Is, gawat teman-teman. Ngeri kan? Ini akan melihat dari depan ya teman-teman. Ya, ini truk 6x4 akan menarik dari depan. Sangat dramatis sekali teman hari ini ya. Banyak truk untuk menarik truk ini ya. Tadi dari belakang pakai tremoking Kiananta, dan ini akan ditarik dari depan oleh truk 6x4. Di sini proses pembukaan seling dari truk Hino Tremoking tadi agak sulit ya, karena lengket sekali ya, menyatu. Ya, setelah itu terlepas, akan ditarik truk ini dari depan. Oke teman-teman, kita tunggu terus videonya sampai selesai. Ya, ini akan ditarik dari depan ya oleh truk dam. Ya teman-teman, ini akan proses digendong ya dengan truk dam. Namun ini truknya sulit sekali untuk menaikkan jacknya ya. Sepertinya ada apa ini ya di lokasi ini, kok semua tiba-tiba sulit. Ini sepertinya sedang memperbaiki jacknya dulu ya. Ya, tapi di supirnya bilang nggak bisa naik jacknya, bingung dia. Sebenarnya kebingungan kok bisa naik jacknya di sini ya. Apa yang terjadi nih teman-teman? Truk ini tidak bisa naik jacknya. Padahal truk ini bagus ya. Sebenarnya ada mistis-mistisnya di tanjakan perapat ini teman-teman. Oke. Supir akan mencoba naikkan jacknya. Ya, nggak bisa juga naik jack ya teman-teman. Oke, jacknya bisa naik ya teman-teman. Terus menaikkan jack ya teman-teman. Akhirnya bisa juga ya, walaupun lama. Sepertinya ada yang mengganjal tadi ya. Tempat ini sepertinya sangat bermisteri ya teman-teman. Nah, sini ada truk molen besar. Apa pabrik ya, kelapa sawit seperti ya. Ya, ini truk akan dievakuasi dengan truk dam, digendong ya teman-teman. Ya, terlihat proses pengikatan ya teman-teman. Pasangan seling. Oke, dua truk ya teman-teman sekaligus. Oke, proses penurun jack sudah diturunkan ya teman-teman. Truk akan ditarik. Tapi kok tidak naik ya? Masih
gagal ya teman-teman, masih belum naik kabinnya, masih di tanah. Oke, akan dicoba lagi untuk pengikatan seling yang kedua. Coba diturunkan lagi jacknya. Ini percobaan dua kali ya. Tadi pertama gagal, ini yang kedua, mudah-mudahan saja bisa ya tergendong itu truk Nissan-nya. Semoga bisa terevakuasi dari sini di bawah tempat yang aman. Mudah-mudahan saja bisa ya teman-teman. Terus terangkat ya teman-teman. Tarik ya truknya. Ganjal itu ban. Terus. Wis. Lepas ya teman-teman. Putus selingnya. Dan terjadi teman-teman, selingnya putus sampai natap ke kita ya. Nah, ini pengangkatan 3 kali ya truknya. 3 kali pengangkatan jack. Tadi pertama gagal tidak naik, dan kedua ini patah selingnya lagi setelah ditarik. Yang ketiga ini akan dicoba lagi ya, mudah-mudahan saja bisa ya teman-teman. Ya, akan diikat lagi ya teman-teman. Oke, akan dipasang selingnya lagi teman-teman. Nah, ini percobaan 3 kali ya, mudah-mudahan saja bisa. Oke,
selesai penurunan jack ya teman-teman. Pelan-pelan diturunkan. Berangkat ya teman-teman. Wis, jumpa. Aish. Banyak. Ya, terusnya di bawah-bawah ya. Ini bahaya nih.